Halo Rek, kembali lagi di channel aku Mo Zamcu. Kali ini aku mau ngajakin kalian makan-makan di Kota Gresik. Nah, katanya di Kota Gresik ini ada warung yang terkenal. Terkenal masakannya enak, yaitu nasi kerabu betiman. Oke guys, kita udah sampai di depot masakan khas Gresik, nasi kerabu betiman. Sampai di warung nasi kerabu betiman ini tempatnya besar. Oh iya, kali ini aku nggak sendirian, ditemenin sama artis YouTuber Bollywood dancer yang lagi viral. Siapa dia? Kita panggil dia Rio Raima Dukun. Halo, halo. Sebelum kalian lanjut nonton video aku yang baru mampir, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan share. Oke deh, jadi seperti ini tampilan nasi kerabu betiman. Nah, ini ada serundeng, ada berapa? Ya Rio ya, ini ada apa lagi Rio? Nah, ini udah ada apa, suiran-suiran dagingnya juga di sini. Dan serundingnya ada dua warna, orange sama kuning. Kamu tahu nggak kuning? Pedes sama enggak? Pedes sama enggak? Itu favorit warna. Nah. Dan sini itu ada empal, limpa. Ini empal, limpa. Dan ini sambal yang sambalnya itu khas banget ya. Dan sini juga ada apa namanya? Ada buah. Ada buahnya juga. Dan ini pepes telur ikan. Jadi seperti ini kita buka ya. Ini pepes telur ikan. Aku mau nyobain daging kerawunnya dia. Dicampur sama sambalnya. Ya kerawun sama sambal aja seperti ini ya. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Gue enak mantep. Saya mau coba serundingnya dulu. Rasanya gitu banget sama rasa serundingnya. Yang pasti dicampur sama sambal. Seperti ini. So let's try it. Gimana sambalnya? Khas banget kan ya? Kenapa makan sambal? Pedes gak pasti? Pedesnya itu tapi bisa dinikmati. Oke, nggak banyak bicara, langsung aja kita makannya ya. Kita aduk. Aku juga kepo sama rasanya ini kuah. Cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap enak. Juga. Beneran enak. Yuk lanjut lagi ya. Nah, ini baru. Dicocol-cocol ke sambalnya. Enak. Okay. Buat lah, kalian semua yang penasaran, ini lokasinya di mana? Di Kota Gresik. Di timurnya apa itu? Terminal apa itu? Terminal Bunder. Bunder, yeah. Terminal Bunder. Kalau warga Gresik pasti udah tahu semua ya. Khususnya Kota Surabaya ya, yang kepo nih sama apa? Nasi kerabu betiman datang ke sini. Kalau enggak tahu kontak gue nanti gue. Nah, kita ya. Yuk makan lagi yuk. Dan ini pepes telur telur ikannya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong YouTube, udah lama bikin channel YouTube-nya kok bisa sampai viral. Oh, gitu. Itu sih awalnya sih iseng sih aku, Mas. Cuma ya iseng-iseng nari-nari aja. Maka kebetulan juga aku memang punya talent dance lah ya. Jadi aku ngeliat video aslinya itu aku hafal lah gitu ya. Iya. Oh sebentar, pemirsa aku makan dulu ya.
awal-awal kali aku lihat videonya Riura itu yang Dewa Anima Stani. Oke. Waktu aku searching Dewa Anima Stani, dan di situ ada rekomen yang pertama memang Deepika Padukone. Oke. Kedua, ketiga. Nah, di situ ada Riura Padukone. Aku penasaran. Memang sekilas ya, enggak sekilas sih. Orangnya juga mirip Deepika. Oh my god. Apalagi waktu pakai wig. Oh, pakai wig. Pakai wig, penasaran aku coba klik. Wih, bisa keren, bisa sama persis. Oke. Variannya, gerak-gerakannya. Terus pokoknya keren lah ya. Waktu aku baca deskripsinya dan di situ ada IG, aku kepoin IG-nya dan ternyata sama-sama orang Surabaya. Oh iya. Belum. Aku cuma haus nih, belum minum. Mau minum ya, coba. Yuk lanjut makan aja. Kita lanjut habiskan. Makan, kita habiskan ya. Makan ya. Ini suapan terakhir. Ya udah habis. Masih ada. Kalau Rio kan memang jagonya ngeden. Bukan jago ngabisin makanan banyak. Enggak jago. Oh ya, ntar bagi-bagi tip dong. Apa? Gimana cara bikin channel YouTube bisa sukses kayak gitu? Gimana ya? Awalnya sih aku cuma iseng kan. Iya. Aku ceritain ya. Di channelnya Mozam Cho. Aku ceritain ya. Memang apa sih? Ya awalnya iseng aja, terus aku bilang ke temanku, aku pengen upload lah video gue ini. Ya udah aku upload, hanya upload, seret. Kok tiba-tiba itu viewers kok makin melejit gitu loh, ya gak sih? Terus aku cek di sosial media lainnya kayak Instagram, Facebook itu kok. Nah ini kan video aku gitu kan. Maksudnya di IG kan juga viral. Ya, viral juga IG. Tapi yang menurutku yang lebih banyak itu malah di Facebook, karena di Facebook itu banyak sekali komunitas-komunitas Bollywood yang pecinta-pecinta Bollywood lah, gitu loh Pak. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Mozam Cho ini ya. Makanya ya makanya banyak nih. Mau ngabisin ini? Perlu dibantu? Perlu banget. Okay. Karena ini banyak banget. Kan kebetulan aku masih kurang. Iya bakal bantu. Kameramen mau lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mau disuapin? Ya gitu, kalau didaftarin sama cewek gak mau. Gak mau malu, malu biasa. Malu. Karena ceweknya cantik ya, kayak gini ya. Kan. Terlalu tomboy kali ya? Oh mungkin, mungkin. Udah ini gak bisa-habis nih kalau kamu ajak ngomong terus. Kita bisik lah. Oke, kita udah selesai nge-review nasi kerau. Udah selesai dan ini saya sudah habis. Namun dibantu sama kakak Mozam karena ya banyak banget lah porsinya menurutku loh ya. Dan aku ucapin makasih buat kalian semua yang udah nonton video aku ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan tentunya jangan lupa subscribe juga channelnya Riurai Paduku. Dijamin ya. Terhibur, suka, dan seneng banget kalau main ke channelnya Riurai Paduku. Thank you ya. Thank you so much. Kamu jam thank you ya. Okay. Thank you. Bye. Dadah. Bye.